Semalam, kemudian saya harus putuskan. Saya datang ke sini yang pertama karena saya harus memastikan saya bisa berkomunikasi langsung dengan ibunya Livi supaya dia mau berkenan untuk kembali. Saya akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan beban biaya dan lain-lain gitu. Silaturahmi di kediaman Bapak Suwanto almarhum dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya nitipkan kepada panjenengan semuanya, monggo tetap dijaga. Pertama, jaga disiplin kita. Kita harus tetap sehat. Jadi ayo ditingkatkan gotong royongnya, kekompakannya warga, silaturahminya. Nanti katanya kalau silaturahmi itu nambah usia, ya toh? Nambah rezeki, ya.